Oke guys, hari ini guys ada yang ulang tahun namanya Endang S. Ini lihat nih ada yang enggak pakai sendal. Badui. Ada yang pakai sarung doang. Pakai sarungan. Pokoknya kita unik-unik banget. Ini Ustaz. Ini Ustaz. Ustaz Al-Bakwi. Harry Potter. KW. Ini yang ini. Oh udah. Enggak ITC. Jadi gimana pendapat kayak Haris tentang bioskop enggak jadi? Gimana? Kita nonton tentang nonton gimana jadinya? Jadi terakhir saya semuanya saya kecewa. Karena tadi yang dibahas 1 jam loh tentang masalah nonton. Ujungnya makan. Harusnya dibalik. Bahas makanan. Begitulah ceritanya. Kecewa, jadi ada kecewa. Saya kecewa sekali. Sama mantan terindah. Ya, perkawinan kemarin bagaimana malam pertamanya? Jelasin pernikahan. Oh, pernikahan. Wah gila lu. Jadi pesan Anda buat ya, buat yang belum, buat Zia sama ya, buat Ferry, buat Ferry gitu yang belum gimana? Gayanya salto apa? Saya gak akan banyak ngomong sana kemari ya. Udah main aja. Nikmat. Jadi emang teh kumaha hayangna naon? Hayang itu teh hayang gitu doang. Bisul Anda gimana Pak? Nyut Pak. Itu bisul yang pertama. Bisul yang kesekian kali Pak. Oh sering banget Pak. Sering Pak. Jadi bener nggak teori apa mitos ya tentang banyak makan telur itu bisa menyebabkan bisul gitu? Namun bahasa sebenarnya Pak. Fakta ini Pak. Amis daging. Oh amis daging itu namanya. Jadi itu benang ngadarno amis gitu langsung bisulan. Gampang kena. Kulit. Ini musibah bukan? Itu musibah. Musibah. Ya. Musibah itu harus disyukuri ya, karena semua nikmat Allah berbeda. Harusnya ini. Kadang Allah memberikan kita yang online dengan yang berbeda. Masyarakat, nikmat jasmani, artinya paling bersyukur. Untung masih bisul. Coba kalau tumor.